Assalamualaikum. Gimana kabarnya sobat-sobatku hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Amin. Hari ini saya mau memasak urap ya. Ini ada daun pepaya. Sudah saya rebus daunnya pepaya. Ini daun pepaya yang rebusnya seperti daun singkong ya. Sama seperti daun singkong. Pakai garam, minyak, dan sedikit baking soda ya. Biar cantik warnanya, tetap hijau. Dan empuk, cepat empuk kalau pakai baking soda ya. Itu oke. Ada kol dan kacang panjang. Terserah sudah kawan-kawanku mau pakai apa aja sayurnya ya. Bayam atau terserah suka-suka menurut selera ya. Ini bumbunya ada bawang merah, cabe, kunyit, bawang putih, daun jeruk, kencur, ginger, dan terasi, dan lemongrass. Ada gula, chicken powder, garam, minyak. Dan ini kelapa parut ya, ini kelapa kering ya, menggunakan kelapa kering ya saya. Dan ini saya mau rebus sayurnya dulu, airnya sudah mendidih. Oke, airnya sudah mendidih ya, merebus sayurnya dulu, taruhin garam. Sedikit minyak. Oke, jangan lama-lama ya masaknya. Sudah cukup, tuh warnanya cantik. Jangan lama juga. Ini juga jangan lama-lama ya.
Sudah sayurnya. Nah, sekarang mau bikin bumbunya ya. Oke kawan, ada ceplok keroro. Goreng bumbu. Semua saya blender ya, tanpa kecuali. Masukin kelapa ya. Garam. Salt. Dan chicken powder. Gula, suka, dimasak sampai agak kering ya, biar apa namanya bisa tahan sambalnya, tahan. Ini bubuknya sudah wangi ya. Dimatikan. Lalu diaduk-aduk sama sayurnya ya.